Assalamualaikum, selamat datang sahabat Najah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Insya Allah bermanfaat. Ayat di halaman 261 paling bawah. Nanti dia saja lanjutkan bacaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Ya ajalin samman wa yu'tikun ladhi hukim faklah. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Surah ayat ke berapa? 3. Itu bahannya. Halaman. Dan tidaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhan dan bertawabat kepadanya, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu. Thank you.
itu pada ayat supaya dengar. Dan dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berbaik, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar kiamat. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi ayat, surat, terjemahannya juga Adin aja menghafalnya semua. Saya harap yang lain juga silakan. Supaya nanti Bismillahirrahmanirrahim. Fa in a'rudu fama arsalnaka 'alaihim hafizu in 'alaika illa al-balagh wa inna idza adqna al-insana minna rahmatan fariha biha وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ Sampai jumpa di video selanjutnya.